Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio pada siang hari ini, Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Kita berada di Terminal Badak Solo. Waktu menunjukkan pukul 14 lewat 20 menit. Sebanyak 6 unit ISS dari perantauan telah tiba di Terminal Badak Solo. Keenam unit ANS tersebut, yang pertama ANS dengan julukan Fortuna, kemudian yang kedua ada ANS dengan julukan Kasose, kemudian ada ANS dengan julukan Bugih Lamo yang ketiga, kemudian yang keempat ada ANS dengan julukan Junior. Yang kelima ini ada ANS dengan julukan Berkah. Kemudian yang keenam ada ANS dengan julukan Mikaela. Keenam unit ANS ini masih standby di Terminal Badak Solo sambil menunggu kedatangan satu unit ANS lagi yang lagi dalam perjalanan ke Terminal Badak Solo, yaitu ANS Kirana. Nanti setibanya ANS Kirana di Terminal Badak Solo, langsung dilakukan proses transit penumpang sesuai dengan daerah tujuan masing-masing. Pada pukul 14 lewat 32 menit, masuk ANS yang ketujuh dari perantauan Jakarta dan sekitarnya, yaitu ANS dengan julukan Kirana. Jadi sebanyak 7 unit ANS yang pulang dari perantauan Jakarta pada hari ini telah datang dan berkumpul di Terminal Badak Solo. Sebentar lagi akan dilakukan proses transit penumpang sesuai dengan daerah tujuan seperti ke Payakumbu, Padang, Bukit Tinggi dan Bukit Basung. Saat ini tengah dilakukan proses transit penumpang sesuai dengan daerah tujuan masing-masing. Standing up every day.
selesai melakukan proses transit penumpang, 7 ANS meninggalkan terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan, diawali oleh ANS Fortuna dengan daerah tujuan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Di belakang Fortuna menyusul ANS dengan julukan Junior menuju daerah tujuan Kota Payakumbuh. Dan di belakang Junior ada Kirana dengan daerah tujuan Kota Padang. Selanjutnya ada ANS dengan julukan Kasose meninggalkan terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan Kota Padang. Berikutnya ANS dengan julukan Mikaela menuju Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya ANS dengan julukan Bugih Lamo menuju daerah tujuan Kota Payakumbuh. Dan yang terakhir ada ANS dengan julukan Berkah meninggalkan terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.